Selamat pagi, saya ucapkan dari Terminal Arjosari, Kota Malang. Ini jelang bulan puasa, kita trip lagi edisi AKDP. Dan siapa yang kita naiki pada kali ini, tonton terus videonya sampai selesai. Ini suasana parkiran dan pintu keluar Terminal Arjosari, tampak agak padat ya, itu ada medali emas. Terus ini Akas, tujuan Jember, Lorena dari Jakarta, kemudian ada Sinar Jaya 2 unit tujuan Pulau Gebang, dan Harapan Jaya kayak biasa. Selebihnya ya cuma ada bis Jawa Timuran kayak Laju dan CWM. Ini suasana shelternya, tampak lengang banget. Bis malam juga gak ada yang ngisi. Kalau angkatan pagi harusnya ada, kayak Juragan terus Harapan Jaya, tapi kayaknya udah berangkat semua karena sekarang udah jam 8:30. Terus untuk antrean bis arah Surabaya tampak lengang juga, paling cuma ada Restu, Bagong, Kalisari. Tapi yang Bagong itu arah Tulungagung ya, bukan ke arah Surabaya. Ya sepi kalau pagi hari. Ini ada bis Juragan 99 kelas eksekutif kayaknya ini. Datang jam 9. Bodi JB3 SHD. Oh, private flash ternyata. Untuk shelter bis arah Surabaya Ekonomi dan Blitar kelas Patas diisi oleh masing-masing Tentrem dan Restu. Kemudian untuk arah Blitar ada Bagong, satunya tim Blitar via Kanigoro, dan satu ke arah Tulungagung via Ulingi dan Ngunut. Ini ada bis Tiara Mas dari Jakarta ini, bodi Avante H7. Ini ada medali emas tujuan Cirebon. Oke, ini ada bis yang menarik buat dicoba menuju arah Surabaya, yakni PO Restu Panda dengan julukan Anak Kampus Nopol 7071. Ini rute Surabaya Malang via tol Karanglo, pakai jamnya Restu yang Mercy. Mantap banget ya ini, dan kita coba aja menuju arah Surabaya. Ini pakai bodi Setra, sasis Hino AK8. Ini bisnya boys banget dengan nuansa pink. Untuk aksesoris juga ada winglet, terus well dopnya mantep ini. Jadi ini ya bisa dibilang bis Restu paling boys di jalurnya, Restu Ekonomi maksudnya ya. Ini ada Kalisari spesial dengan bodi Legacy SR2 tapi dipakai kelas ekonomi. Sasisnya Hino RK8, mantap ya. Spek Patas tapi dipakai ekonomi di jalur Surabaya Malang. Ini Restu Panda Anak Kampus maju ke arah shelter. Ini pukul 9:12 udah langsung ke shelter dia. Jadi ini parkir di shelter jam 9:12 ke arah Surabaya via tol Karanglo ya, kalau jam segini. Jadi bis ini solusi buat mangkas waktu dengan tarif yang bersahabat, yakni cuma Rp20.000 aja. Mantap. Oke, sekarang kita udah berada di dalam bis Restu Panda Anak Kampus. Untuk interior kayak gini, konfigurasi seat 2-3 kanan kiri. Ini ada recliner seatnya, nggak ada armrest dan legrest karena ini kelas ekonomi. Lover AC masih model lama JB2, tapi ada smoking roomnya, jadi enak. Terus jok by Aldila. Untuk jarak kaki sedepan ya standar ya, kayak ekonomi pada umumnya, tapi mantep sih. Bis juga wangi banget dan bersih interiornya, jadi nyaman untuk perjalanan Malang Surabaya. Makasih.
Ini kita ngetem dulu di dekat pintu keluar sebelum lanjut menuju arah Surabaya, karena bus ini full tol, jadi cari modal dulu di sini karena kan di jalan gak bisa cari penumpang lagi. Mantap ya, ATB tapi via tol pada pukul 9:30 pagi.
Langsung. Oke, sampai dengan selamat di Terminal Bung Rasi pada pukul 11 siang ya. Jadi perjalanan kurang lebih 1 jam aja karena dia full tol. Dan drivernya juga ex Sugeng Rahayu. Jadi ya kayak naik Sumber Group ya. Plus klaksonnya juga ala-ala Sumber Group pakai Dinsu. Oke, sekian video pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Yahyan Fisbianto.